إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Hadirin yang mulia karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini berkat izin Allah Subhanahu wa taala dan hidayah kita bisa dipertemukan di tempat yang termulia yaitu Masjid Allah. Mudah-mudahan duduknya kita di Masjid Allah jadi sebab Allah turunkan rahmat kepada kita semua. Salam dan ini salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih berbicara tentang kajian tafsir Ibnu Katsir ya. Kemarin masih kita berbicara tentang masalah keutamaan daripada surah Al-Fatihah. Ini masih bab basmalah belum selesai. Kita masih berbicara tentang bismillah ya. Iftatah bin sahabat kitab Allah wa tafaqqal ulama ala anna ba'd al-ayat min surah An-Naml. ثم اختلطوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة أو من أول كل سورة كتبت في أولها أو أنها بعض آية من أول كل سورة. Sesungguhnya para ulama sepakat bahwasanya basmalah itu bagian daripada surah An-Naml. Di dalam surah An-Naml ini ada kalimat bismillah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu kalimat bismillahirrahmanirrahim yang Allah cantumkan dalam surah apa? An-Naml. Dan itu merupakan sebuah surat yang pernah dilayangkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ke seorang ratu, namanya ratu siapa? Nafis ya. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam apa bikin suratnya itu pengantar atasnya ya, di atasnya itu pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kalau sekarang tertandanya itu Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan innahu min Sulaiman, dari Sulaiman. Suratnya pendek pak. Allah ta'lu alaiya waktuni muslimin, menyerahlah datang kepadaku. Itu surat dari siapa? Allah ta'lu alaiya, taklukah kamu kepadaku, waktuni muslimin, dan jadilah kamu seorang yang berserah. Jadi surah dari Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Ratu Balkis itu pendek. Cuman Ratu Balkis bikin bergetar pada saat itu. Kenapa? Yang bikin getarnya itu kok bukan suratnya itu, tapi ada bismillahnya itu. Dengan menyebut nama Allah, maka Ratu Balkis berpikir siapa yang disebut dengan Allah? Raja yang sehebat Sulaiman. Bayangkan raja yang sehebat Sulaiman itu bisa takut dengan Allah itu. Nah ini yang bikin Ratu Balkis pada saat itu bertanya-tanya tentang surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Oke. Kemudian para ulama berbeda pendapat apakah bismillah itu bagian daripada surah Al-Qur'an? Ini Bapak bukan Al-Fatihah, Al-Baqarah, apakah masalah atau tidak ada? Ya, ini tentu menjadi pembahasan di para ulama. Yang pertama, sebagian ulama mengatakan ini sunan Abi Daud, isnad sahih dengan menggunakan sanad yang sahih. Ana Ibnu Abbas Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la ya'rifu fasl as-suwar hatta yazilu alaihi bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abbas ini seorang sahabat anaknya paham Rasul. Ya, Ibnu itu anak, Abbas itu paham Rasulullah. Ibnu Abbas ini Pak seorang anak kecil ketika beliau ini pada saat itu belajar hadis Rasulullah. Beliau ini dimakamkan di Thaif. Bapak kalau datang ke Thaif, di sana ada masjid yang begitu besar. Namanya masjid itu namanya Masjid Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas ini dimakamkan di Thaif. Ketika beliau akan meninggal pada saat itu usia sudah sepuh, para sahabat-sahabat yang senior sudah banyak yang meninggal di Mekah. Maka Ibnu Abbas ini jalan kaki ke Mesir, ke Thaif, dan beliau bertempat tinggal di Thaif pada saat itu sampai beliau meninggal. Maka besar di kota Thaif dan di tengah-tengah kota Thaif namanya Masjid Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas ini anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan kana la ya'rifu fasl as-suwar. Rasulullah ini tidak mengetahui pemisah surat hatta yanzilu alaihi bismillahirrahmanirrahim sampai diturunkan ke Rasulullah bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap Al-Qur'an itu ada basmalah.
Karena Rasulullah SAW tidak mengetahui pemisah antara surah Al-Baqarah dengan surah Al-Imran kecuali diturunkan apa? Bismillah. Ini pendapat yang pertama. Wa qala Malik wa Abu Hanifah wa ashabihi, sementara ya, Imam Malik dan Abu Hanifah beliau berpendapat sesungguhnya basmalah itu bukan bagian daripada Al-Qur'an. Jadi kalau kita baca sholat, makanya Pak Buten kalau di Mekah ini ada yang langsung Allahu Akbar, kemudian langsung Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim, tidak baca apa dulu? Bismillah. Oke. Kalau pendapat Imam Syafi'i itu pendapat yang mengambil kepada hadisnya Ibnu Abbas. Jadi Imam Syafi'i mah basmalah ini bagian daripada setiap apa? Surah Al-Baqarah ada basmalahnya, Al-Imran ada basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalika kitabu la raiba fih. Atau nanti di akhir-akhir surah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jadi basmalah ini bagian daripada setiap surah. Pendapat yang kedua, basmalah bukan bagian daripada Al-Qur'an. Pendapat yang ketiga, sesungguhnya basmalah itu adalah bagian daripada surah Al-Fatihah, tapi bukan bagian daripada surah yang lain. Jadi basmalah itu bagian surah Al-Fatihah, tapi bukan dari bagian surah-surah yang lain. Jadi kalau Al-Fatihah mah ada basmalahnya, tapi kalau Al-Baqarah tidak ada apanya. Basmalah. Oke. Yang selanjutnya, ketika Imam Syafi'i mengatakan sesungguhnya Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad berbeda pendapat, Imam Syafi'i ini mutlak ketika membaca Fatihah membaca basmalah itu harus dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam Ahmad mengatakan sesungguhnya membaca basmalah itu sunnahnya disirkan. Jadi bacanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, ini tentang tata cara berbicara tentang para ulama berbeda tentang pendapat masalah basmalah. Oke. Selanjutnya, ya, keutamaan basmalah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah nih dari keutamaan basmalah. Yang pertama, Rasulullah SAW hadis dari Ja'far bin Musabbih, hadis dari Ibnu Abbas, anna Utsman bin Affan sa'al Rasulullah SAW an bismillahirrahmanirrahim. Utsman bin Affan bertanya tentang bismillahirrahmanirrahim, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan bismillahirrahmanirrahim? Faqala Rasulullah SAW, huwa ismun min asma'illah. Bismillahirrahmanirrahim itu ada kandungan nama-nama Allah. Wa bainahu wa baina bismillahi Allahu Akbar, di antara bismillah dengan bismillahi Allahu Akbar itu antara seperti antara putihnya bola mata dengan hitamnya bola mata, artinya lapan bismillah dengan lapan akbar itu begitu dekat dengan Allah. Ini hadis yang pertama. Yang kedua, masih hadis tentang bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW bersabda, "Unzila alayya ayatun lam yunzilu ala nabiyyin ghairi Sulaiman ibn Daud wa ghairi." Ya bismillahirrahmanirrahim. Ada satu surat, ada satu ayat di mana ayat ini tidak pernah diturunkan kepada nabi-nabi yang lain kecuali ayat ini diturunkan kepada aku dan Sulaiman. Yaitu ayatnya apa? Bismillah. Nabi Sulaiman itu pernah diberikan satu ayat, Pak, yaitu bismillahirrahmanirrahim, dan ayat itu pun kembali diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini keutamaan bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu sendiri bagaimana kemegahan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang selanjutnya, ini hadis yang ketiga, ya. Dari Ibnu Jabir an Abdillah qala lama nazala bismillahirrahmanirrahim, ketika Allah menurunkan bismillahirrahmanirrahim harbal ghibu ila masyrik, awan itu berkumpul di arah masyrik. Masyrik itu
timur. Jadi pada saat itu awan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat masyrik, ya. Wasakaratir riyah, kemudian angin bertiup dengan tenang. Wahajir bahr, tapi lautan itu bergejolak ketika Allah menurunkan apa? Dan semua binatang mendengar dengan pendengaran mereka. Wal jimatis syayatin, dan Allah merajam setan-setan minas sama dari langit. Ketika Allah menurunkan bismillahirrahmanirrahim, awan dikumpulkan di sebelah timur. Kemudian angin bertiup dengan tenang. Air laut bergejolak. Binatang-binatang bisa mendengar ayat ini. Kemudian setan-setan dirajam. Wa khalaqallahu ta'ala bi'izzatihi wa jalalihi, dan Allah bersumpah dengan nama-Nya dan kegagahannya, alla yusamma ismuhu 'ala syai'in illa burikalahu, tidaklah disebut nama Allah yaitu bismillahirrahmanirrahim kecuali pekerjaan itu akan diberkahi oleh Allah. Nah, ini janji siapa ini? Pak, kalau Bapak minum sebulan sebelum minum baca apa dulu? Bismillah. Maka Allah berjanji, kata Allah, aku bersumpah, apapun yang kalian lakukan, ketika kalian memulai dengan bismillah, maka perkara itu akan diberi apa? Keberkahan. Nah, ini janji Allah Subhanahu wa taala tentang lapangan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, ya makanya benar Pak, jangan lupa apapun yang kita lakukan, jangan lupa baca apa? Bismillah. Man awada ayyuk jiyahullahu ta'ala minaz zabaniyati tis'at asyar. Pak, malaikat penjaga neraka itu namanya malaikat. Malaikat apa namanya? Ada yang tahu malaikat apa? Bapak bilangnya malaikat Malik ya. Malaikat itu ada yang malaikat jumlahnya 19 malaikat yang ditugaskan oleh Allah di dalam api neraka jahanam. Jumlahnya ada berapa? 19, namanya malaikat zabaniyah. Malaikat siapa? Malaikat ini di dalam hadis Rasulullah SAW jumlahnya dalam Quran 19, alaiha 19. Di dalam neraka jahanam itu ada 19 malaikat. Namanya malaikat zabaniyah, karakternya Pak tidak bisa tersenyum. Bagus baik. Kita hati-hati ibu-ibu untuk bisa tersenyum, karena sehingga malaikat sangat zabaniyah ya. Di malaikat zabaniyah ini ditakdirkan oleh Allah senang nyiksa. Jadi kalau dia ditugaskan oleh Allah nyiksa, senang banget itu malaikat siapa? Zabaniyah. Oke. Falyaqra bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa orang yang ingin diselamatkan dari malaikat zabaniyah yang jumlahnya ada 19, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. La yaj'alallahu lahu min kulli harfin minha jannatun min kulli wa'id. Maka setiap huruf daripada bismillah itu akan menjadi penghalang dari setiap malaikat zabaniyah yang jumlahnya berapa tadi? Oke, okay. Pak, bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Halo? Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? 19. Bismillahirrahmanirrahim itu jumlahnya 19 huruf. Jadi kalau kita membaca bismillahirrahmanirrahim, Allah berjanji setiap hurufnya, aku akan jadikan setiap huruf di dalam kalimat bismillah itu sebagai pelindung dari malaikat sebenarnya. Jadi orang yang getol baca bismillah itu akan dilindungi dari malaikat yang ada di dalam neraka Allah, yaitu malaikat zabaniyah. Nah, ini janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Selanjutnya, faqad ra'aitu bid'ata wa thalathina malakan. Aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat 30 malaikat yang turun. Ketika pada saat itu ada seorang laki-laki, ya, laki-laki ini membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi
Allah menurunkan 30 malaikat karena ada seorang laki-laki, dan Rasulullah melihat 30 malaikat itu turun di depan Rasulullah. Ternyata di depan Rasulullah ada seorang laki-laki yang membaca kalimat Rabbana walakal hamdu. Baca apa? Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran thayyiban mubarakan fi. Doa apa itu, Pak? Ada doa apa tahu? Doa apa itu? Oke. Okay. Tolong baca doa itu. Ternyata doa itu menyebabkan Allah menurunkan 30 malaikat kepada orang yang membacanya. Ini masih keutamaan disambungkan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Hadis selanjutnya, sami'tu anna tamiyan. Aku mendengar dari seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Tamiyah. Ya. Pada saat itu Rasulullah SAW dengan sahabatnya ini naik unta, tiba-tiba untanya terperosok. Maka pengendali unta yang tadi sahabat Rasulullah SAW mengatakan, ya, ta'isa syaitan, celakalah syaitan. Ini orang ini langsung marah, amat kesalahan. Kesehatan. Jadi sahabat yang tadi ketika muntahnya terperosok, dia marah ke sana. Dasar setan. Nah, biasa orang mengamalkan ke sana. Maka Rasulullah SAW, la takut, ta'is syaitan. Janganlah kamu mengatakan celaka setan. Fa inna ka idza qulta ta'is syaitan ta'awwa. Apabila kau mengatakan, apabila kau kena musibah, lantas kena musibah ini celaka setan. Maka sesungguhnya setan berbangga diri, kata Rasulullah SAW. Wa qala bi quwwati sur'ati fa idza qulta bismillah. Tapi ketika kau mendapatkan musibah, kau mengatakan bismillah. Ini semua dengan izin Allah. Maka setan itu mengecil seperti mengecilnya seekor dubab. Dubab itu larat, Pak. Jadi kalau ayah ada apa-apa, bismillah, jadi masalah, Pak. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika untanya terperosok, ya, maka Rasul mengatakan bismillah, ini semua dengan izin siapa? Dengan izin Allah. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setan itu mengecil seperti mengecilnya apa? Seekor lalat. Oke. Okay. Hadis yang selanjutnya. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Rasulullah dari radhiyallahu Abu Hurairah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam la wudu'a liman lam yadhkur Allah alaihi, tidak sah wudunya seseorang apabila orang ini tidak membaca basmalah. Sekali lagi, tidak sah wudu seseorang yang tidak membaca basmalah. Makanya sebelum berwudu itu apa dulu? Bismillah. Tapi hati-hati, Bu, ketika kita berwudu, Bapak, benar, kalau kita berwudu menggunakan basmalah dan kita wudunya di toilet, jangan baca basmalah dengan kencang. Jadi jangan bismillahirrahmanirrahim, karena kemudian kalau bismillahirrahmanirrahim di situ ada nama-nama Allah, dan kalau seandainya itu mengatakan bagian daripada ayat Al-Qur'an, maka kemudian tidak diperkenankan dibaca di mana? Jadi kalau Bapak pengen baca basmalah umpamanya, dan kalau seperti ini wudunya di sini tidak jadi masalah, tapi kalau wudunya di dalam apa? Toilet. Makanya kalau sebenarnya yang paling bagus itu antara tempat wudu dengan toilet itu dipisahkan. Kalau di rumah ya, ada tempat wudu khusus, kemudian kita basuh tangan. Nah, ketika basuh tangan, kemudian kita pada saat itu mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan berdoa Allahumma ja'alna alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air itu menjadi pembersih atau yang mensucikan. Nah, ini doa ketika kita basuh apa nih? Tangan. Kemudian kita berapa? Berkumur. Kemudian berdoa Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kemudian kita masukkan air ke mana? Ke hidung, dan berdoa Allahumma arihni rabihatan jannata wa anta anni radhi. Eh, apa doa aja, Pak? Halo? Apa kita doa wudu, Pak? Bu. Nah, ini doa-doa apa ini? Doa wudu, ya. Jadi kalau kita basuh tangan, Allahumma ihfaz yadaya min ma'asika tuliha, ya Allah, lindungi tangan ini dari kemaksiatan kepada. Ketika masukkan ke dalam apa?
air ke mulut, Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Beri pertolongan kepada-Mu ya Allah supaya aku menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur dan selalu berzikir kepada-Mu. Kemudian masukkan air ke hidung, Allahumma arihni raihatal jannati wa anta 'anni radhi. Nah, ini bacaan-bacaan doa-doa ketika kita dalam berwudu. Oke, lanjutkan lagi. Hadis yang selanjutnya, idza ataita ahlaka fasallallahu fa innahu ibulidaka wa la takutibaraka bi adadi anfusihi wa anfusi dzurriyyati hasanah. Barang siapa seorang laki-laki mendatangi istrinya, bapak mendatangi istri bapak, artinya melakukan hubungan suami istri, kemudian dia membaca dulu bismillah. Fa'innahu in wulida laka, apabila ternyata dari hubungan suami istri itu lahirlah seorang anak, maka Allah akan mencatat setiap napas bapak dan ibu plus napas anak yang terakhir. Napas bapak, bapak sebarang kali napas gitu ya. Bapak bernapas, istri bapak bernapas, anak bapak bernapas, maka setiap napasnya kutibarahu hasanat akan dicatat menjadi kebaikan. Apabila sebelum hubungan apa dulu? Kosong bismillah berapa? Pak? Jadi ternyata barang siapa orang yang melakukan hubungan suami istri kemudian dia membaca dulu bismillah terakhir, maka setiap napas anaknya dan napas kedua orang tuanya akan dijadikan apa? Kebaikan. Masya Allah, ini luar biasa. Ini berdak satri mencan dewasa rempeh. Biar kita ada yang ngomong. Oke, selanjutnya kul, katakanlah bismillah wa kul biyamini wa kul mimma yalik. Satu pak, ini adab-adaban. Hadis Rasulullah SAW berkata kepada seorang sahabat bernama Abu Salamah, katakanlah bismillah ketika kamu makan, maka ucapkan apa? Bismillah. Wa kul biyamini, maka makanlah dengan tangan kanan. Wa kul, dan makanlah mimma yalik, apa yang paling dekat denganmu. Pak, punten ayam makanan jauh dari kita, maka adab-adabannya kita tidak boleh mengganti. Tapi makan itu makan yang paling apa? Dekat. Kalau makan ini dalam istilah itu mah ada makan dolim, ada makan adil, ada makan ikram. Apa yang disebut dengan makan dolim? Makan dolim, makan yang mendolimi orang lain. Begini pak, sunnahnya makan itu kita bareng-bareng. Tapi saya makan ini sebenarnya harus kita ini pak ya, nanti bapak akhlak ya. Pak, satu, makan ini kalau dalam sunnah Rasulullah, Rasul ini makan tidak pernah di atas meja begini. Tapi duduk di mana? Di bawah. Rasulullah SAW itu di rumahnya nggak ada kursi pak. Jadi rumahnya itu kalau bahasa sekarang ya hanya karpet aja. Kemudian duduk makannya itu, kemudian angkat kaki sebelah. Lalu cek orang Sunda mah sila apa karena sila apa namanya? Sila tutup ya. Jadi angkat kaki begini. Nah ini pak, Sundanya begini. Kemudian, nah ini pak, bapak ini makan. Disunahkan makan bareng-bareng. Di Arab Saudi itu pak, mau pejabat mau rakyat, makannya itu bareng aja. Waktu ke Bandung ini Imam Sudes pak, Imam Sudes itu kalau liburan ke Bandung, kalau lagi musim panas sering beliau ke Bandung. Kebetulan dosen saya ini salah satu yang sering mengantar beliau ini sering ke Bandung. Kalau datang ke Indonesia itu datangnya ke Bandung. Daerah yang paling beliau sering datang itu rata-rata Pangalengan, kemudian Lembang,
Kalau jalan-jalan ke Bali ya, dia itu lihat kambing, kambing waktu itu ngabrin dibeli kambing mana? Ini kambing punya siapa? Ada 15 ekor dibeli kambing. Si Desi itu kalau datang ke Indonesia bawa koki sendiri dari sini. Ternyata mereka itu makan, ya, udah pandai banget cara apa namanya bikin kambing apa? Kambing guli. Setelah makannya itu barbar. Jadi di sana itu di Arab Saudi itu, di Arab itu nggak ada pejabat, nggak ada rakyat, makan itu selalu barbar. Dan itu sebenarnya sunnahnya. Nah, ketika kita makan, awali dari tempat yang dekat dengan kita. Jangan tiba-tiba apa? Nah ini, kalau makan zolim itu adalah makan yang senantiasa ngambil makanan yang paling enak dulu. Setelah itu disisakan yang paling enak. Itu makan makanan namanya zolim. Ada makan adil itu dari kita terus maju. Kalau kita anak-anak saatnya biasa setiap hari makan itu pakai nampak, ya, biar dibiasakan. Nah, ini ketika menggunakan nampak terus makan ke tengah. Jangan ambil dulu tiba-tiba yang tengah, mentang-mentang di tengah ada apa? Ada gulimah di tengah. Tapi dari apa dulu? Nah ini makan yang apa namanya? Yang namanya makan yang tadi. Sunnahnya ketika makan, tidak boleh umpama 5 orang dalam satu nampan yang salah satu orang berdiri, berhenti. Maka itu ada badan dalam. Gak boleh. Kalau dia sudah kenyang, maka ikuti duduk aja sampai makan itu beres. Kenapa? Kalau pertama orang keluar, maka orang yang kedua akan mengikuti. Akhirnya yang kasihan orang yang terakhir, dia harus menghabiskan makanan. Nah, itu makan yang adil. Ada yang makan yang ikram. Makan ikram itu memuliakan orang lain. Nah, kalau giliran ayam dikasih orang lain, dia makan tempenya. Nah, ini memuliakan siapa? Esek itu makan. Berubah parbut dan pangkal nawai. Nah, ini kata Rasulullah di sana, makan membaca basmalah gunakan tangan apa? Kanan. Sebelum kemudian makan apa yang paling dekat dengan. Jadi jangan ngambil sesuatu yang jauh. Jadi kalau hayang jauh kalau pakai batu nanti bakal deg-degan gitu bantah. Ya. Selanjutnya, laukan ahadakum idza ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan. Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Doa naon itu, Pak? Pak, mau tuh itu doa naon? Bu. Halo, sekali ulang lagi. Bismillahi. Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Doa naon itu? Doa hubungan suami istri. Doa saja kalau orang apa untuk kene. Sebulan reka apa untuk negara ya. Barang siapa orang yang mendatangi istrinya, kemudian dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah jauhkan kami dari syaitan. Wajannibna syaitan. Ternyata bu, kalau ibu melakukan apa-apa, suami istri melakukan hubungan suami istri, ternyata membaca doa yang tadi terlahirlah seorang anak, maka sampai kapanpun anak ini tidak akan dibahayakan oleh syaitan. Nah ini doa yang kuat ya. Nah, makanya kadang kan berdoa mudah ya, ulah kapok, bukan musim makan pokok anak. Karena doa ya, tetap kita harus biasa berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata keutamaan Bismillah Masya Allah luar biasa. Tadi apapun yang dimulai dengan Bismillah, maka semuanya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang selanjutnya, kullu amrin di bali la yubtada'u fi Bismillahirrahmanirrahim wa huwa khidaj. Setiap perkara yang tidak dimulai yang memiliki kebaikan, tapi ternyata perkara itu tidak dimulai pakai basmalah, maka perkara itu terputus dari rahmat Allah. Pan, ini makan ini mubah, minum itu mubah, boleh minum boleh tidak, cuma apa-apa. Pan, makan itu mubah, boleh makan boleh tidak. Ya, tapi pan, makanan itu bisa menyebabkan kita mendapatkan rahmat Allah kalau sebelum makan kita basmalah. Dan kalau kita makan tidak menggunakan basmalah, ternyata Masya Allah keberkahan dicabut. Nah,
Jadi sekali lagi, bismillah itu menyebabkan apapun yang kita lakukan diberkahi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masih berbicara tentang masalah bab basmalah. Insyaallah besok masuk ke kandungan. Nah, yang akan datang kita masuk tentang alhamdulillahirabbil alamin. Ini surah Fatihah juga masih belum beres-beres ya. Mudah-mudahan kita senantiasa mengamalkan kalimat apa? Bismillah. Jadi bismillah penyebab Allah menurunkan keberkahan. Jadi rahmat Allah diberikan kepada kita karena sebab bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu yang barusan kita dapatkan. Ternyata di balik bismillahirrahmanirrahim ada doa yang tadi, bagaimana adab-adab makan, bagaimana kita adab-adab mendatangi istri kita. Insyaallah luar biasa, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.